Tamu dari kita, dia memiliki AMD Ryzen 2200 dengan RAM 8 GB. Dia memakai 4 dua dua slot ya, 4 GB 4 GB. Terus dia memainkan game apa yang tadi mas? Red Dead Redemption 2. Ternyata dalam game tersebut mengalami lag ya. Terus kalau dalam dalam sistem requirement yang ada di apa internet itu dia meminta Ryzen 5. Apakah dengan Ryzen 3 ini cukup mumpuni? Karena dalam kemarin itu memainkan apa game ini, game seperti ini itu kemarin apa mas? 8 blade 8 menit mati ya? Ya 8 menit. Dalam hal 8 menit mati. Jadi dengan Ryzen 2200 dengan 2 slot 4 GB 4 GB. Permainan game ini tidak kuat kawan-kawan. Kita akan mengupgradeable dengan ini sudah di upgradeable 16 GB ya. Jadi kalau ini tidak mati berarti teman-teman jangan mengganti prosesor. Jadi juga cuman menambah RAM saja. Nah, ini adalah pembuktian ya, karena tadi kita pernah uji di Battlefield 4 itu Ultra HD itu sangat istimewa ya. Jadi lebih ke Ultra dia tidak mengalami apa-apa dengan RAM 8, tapi dengan game yang online yang seri ini yang itu offline. Saya nggak begitu hafal nih orangnya. Jangan setelah lihat itu gimana mas? Udah lumayan tadi. Udah lumayan? Iya. Itu kalau VGA itu cukup kalau 26 gitu. Nggak memberatkan nggak misalnya 26 gitu. Itu kan minimal kan 3 GB kan. Nah itu kita bisa lihat misalnya ya. Misalnya dibuat 26 kayak gitu bisa. Ini? Bisa gitu tuh nih. Oke. Ya. Ini teksturnya di setting high 4 kali dan settingnya apa ini? Corsedo-nya Ultra. Bisa dilihat ya. Coba mas. Oke. Apa nge-lag atau tidak bisa dilihat coba sendiri. Coba. Kalau saya biasanya mati cepat mati. Kalau kemarin mati ya? Kalau lu aja kemarin cepat mati, kalau ini enggak jadi hit. Kalau dengan RAM 8 GB kemarin mengalami mati. Wah, itu lebih, Mas. Ini RAM-nya 8 GB, ini bisa dilihat. Berarti jaringan kemarin ngurang. Ini lihat-lihat sini. Bisa lihat enggak? Iya, kelihatan tuh 8. Nah, 8 GB. Berarti ini memang kemarin mengalami mati, berarti masalahnya ada di RAM-nya kurang. Terus dia FPS-nya tinggi jelas, jadi dalam hal ini GTX 1060 itu sudah cukup. Berarti ini cuman upgradeable dari RAM saja. Bisa dilihat ya. Terus suhunya GPU-nya juga 58, lumayan stabil, enggak panas. Enggak sampai ke 100%. Ini akan dimainkan oleh yang bersangkutan ya. Settingannya apa mas? Ini high. High ya. High sebagian ultra. Ada ultranya tadi, teksturnya ultra ya? Ada. Bisa dilihat ini. Kemarin pas pakai RAM 4 GB gimana? Dengan Ryzen ini. Pokoknya nggak lama, mati langsung. Mati langsung berapa menit? Kira-kira 10 menit. 10 menit mati? Wah, berarti ini masalahnya bukan di VGA. Pokoknya nge-lag Berarti dengan RAM jangan sampai memakai RAM yang 8 GB, jadi ini RAM-nya harus pakai yang tinggi ya, 16 GB. Emang game-game sekarang itu ngeri ya. Kayaknya ini benar, ini ramai.
tak ambil. Kayaknya ini udah mau kelihatan nggak? Gimana mas? Tadi kayaknya ada ngelek. Bukan udah. Tuh kan? Apa yang dirasakan telat? Panas sih pak. Panas tuh? Itu prosesornya masih 77. Jadi menurut saya ini gak ada mas. Bisa game main tapi jangan sampai ke angka high ya. Mungkin middle atau medium. Tapi masih masih mau nyari grafik apa? Mencari grafik. Tapi kalau emang untuk sementara asal bisa main gak apa-apa. Mau nyari grafik? Yang dimau seperti apa? Ultra? Kalau untuk sementara ini berarti kalau menurut jenengan ini dibagiin ultra nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Berarti sarannya kalau buat teman-teman yang mau ngerakit kayak gini gimana? Cari VGA yang apa? Berarti minimal VGA minimal 8GB. 8GB? Bener 8GB. Berarti seperti sarannya ya? Pakai 1060 ya? Iya. Itu baru minimal itu kalau mau setting ultra ya? Ultra. Ultra udah bisa itu. Oke ya, dalam hal ini Regen 3 dimainkan game-game yang sekarang terbilang mampu ya. Tapi untuk ini kalau nyamannya itu settingnya apa mas? Settingnya nanti kalau untuk medium. Speknya berarti menengah, bagusnya medium aja. Ini medium aja ya. Jadi untuk nyamannya medium saja.